Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ariswandi. Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana cara mendownload prospektus perusahaan yang mau PO, Initial Public Offering. Jadi kita masuk aja ke bursa dulu ya. Langkah pertama tentunya teman-teman masuk di Bursa Efek Indonesia. Terserah mau pakai Google, Mozilla, atau Chrome. Klik PT Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman klik saja Bursa Efek Indonesia. Nah, ketika muncul seperti ini, teman-teman silahkan pilih Electronic Indonesia Public Offering. Jadikan teman-teman sebelum membeli perusahaan, tentunya teman-teman harus cek profil perseroan, laporan keuangannya, apakah dari tahun ke tahun mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, sementara perusahaan yang baru melantai ke Bursa Efek itu bukan laporan keuangan namanya prospektus. Di situ juga memuat profil perseroan, rencananya IPO, dananya untuk digunakan untuk apa, dan rincian pemegang sahamnya nanti akan menjadi seperti apa. Laporan keuangannya dari tahun ke tahun seperti apa, kapan tanggal penjatahannya, kapan offeringnya, kapan pokoknya kapan saham itu diedarkan di bursa, semuanya ada rinciannya di sini. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh saya akan memberi contoh mendownload prospektusnya Goto, Gojek, Tokopedia. Nah, kalau seperti ini teman-teman klik aja nih prospektus. Pertama, langkah pertama cek dulu di sini apa laporan keuangan yang mana teman-teman mau download, atau prospektus teman prospektus yang akan download, kliklah saja ini. Nah, setelah muncul seperti ini, dia agak loading teman-teman. Agak loading. Sambil kita perbesar. Nah. Oke. Tambah lagi. Sedikit. Nah, kalau muncul seperti ini, namanya prospektus. Di sini memuat tentunya banyak sekali, pokoknya cerita-cerita masa lalu semuanya ada di sini. Di sini semua ada laporan keuangannya. Di sini kurang lebih sekitar banyak ya lembarnya ya. Sekitar hampir 1000 lembar. Jadi di sini semuanya memuat rencananya ke depan bagaimana, siapa pemegang sahamnya nanti, siapa siapa direkturnya, direksinya, pemegang sahamnya, laporan keuangan dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman bisa melihat di sini di prospektus. Mungkin segitu saja cara mendownload prospektus. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Thank you. See you next video.